or say you're sorry. Untuk pembelajaran silakan silakan baik Bu. Berdasarkan sebelum kita mengawali pembelajaran sore hari ini, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada Ibu. Ibu ingin bertanya, apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Dan tugasnya juga sudah dikerjakan kan? Sudah Bu. Nah, untuk tugas selanjutnya lagi, Ibu akan membentuk kelompok. Nanti metodenya itu diskusi kelompok ya. Di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang masing-masing kelompok itu berisi 2-3 orang. Baik Bu. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Nah, tapi di kali ini Ibu akan memberikan tugas yang mana keterkaitan antara struktur dan juga fungsi dari beberapa organ sistem ekspresi pada manusia, namun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kegiatan keseharian kita. Di sini terdapat juga petunjuk untuk pengerjaannya. Nanti kalian tinggal mengisi saja pertanyaan yang ada di bawah sini. Untuk penegasan kemarin ada di e-book yang Ibu berikan. Baik Bu. Dari
siswa sekalian ada yang bisa menyebutkan apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu, silakan. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah adanya keterkaitan antara aktivitas keseharian dan fungsi dan struktur organ yang berperan pada sistem ekspresi manusia. Terima kasih ya, Bu. Ya, terus pada lagi. Untuk tugas pertemuan kedepannya itu kalian ibu minta untuk membuat majin kreatif tentang sistem ekspresi pada manusia. Baik, dan dikumpulkan ibu dekat. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.